Setelah informasi mengenai Gal Gadot dalam film Wonder Woman, berita selanjutnya ialah mengenai salah satu aktor paling fenomenal dalam industri film Hollywood. Smart viewers penasaran? Berikut adalah informasinya. Tahun 2017 ini merupakan tahun di mana film dongeng yang sangat terkenal Beauty and the Beast dibuat dalam versi manusia diperankan oleh dua aktor dan aktris terkenal, yaitu Emma Watson sebagai Belle dan Dan Stevens sebagai Beast. Film Belle ini merupakan film princess yang sangat melegenda, di mana Beauty and the Beast dalam versi kartun dibuat pada tahun 1991. Film ini merupakan satu-satunya film kartun yang mendapatkan nominasi Oscar pada masanya. Dalam pembuatan film Beauty and the Beast versi manusia bukanlah main-main dan tidak bisa dibilang mudah, terutama bagi Dan Stevens yang mendapatkan peran sebagai Beast yang memiliki tubuh berbulu, badan besar, dan berwajah seram. Untuk mendapatkan tampilan Beast tersebut, Dan Stevens rela mengenakan sebuah kostum tebal berwarna abu-abu yang penuh dengan bantalan seberat 40 pound atau 18 kg loh, Smart Viewers. Tak hanya itu, Smart Viewers, Dan Stevens juga harus mengenakan stilts atau sebuah engrang modern agar tubuhnya menjadi lebih tinggi dari ukuran manusia biasa. Hal ini Dan Stevens lakukan agar tim produksi dapat menciptakan tubuh Beast yang berbulu dan bertubuh tinggi dengan sempurna. Dengan tubuh yang dibalut kostum 40 pound, Dan Stevens juga harus dapat menguasai vokal, menyanyi, menari hingga pergerakannya selama berakting sebagai Beast. Dan Stevens pribadi mengakui bahwa hal ini merupakan sebuah tantangannya selama menjalani pembuatan film Beauty and the Beast. Wah, Dan Stevens sangat hebat ya, Smart Viewers.